Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kita berada di Masjid Sa'd bin Abi Waqqash, Guangzhou, Tiongkok. Dan bersama saya saat ini adalah delegasi dari Kementerian Agama, Bapak Husain dan Bapak Ta'arif. Juga ada juga rekan mahasiswa kita, Pak Fauzi, mahasiswa doktoral di sini. Dan yang di tengah adalah Imam Masjid Sa'd bin Abi Waqqash, yaitu Imam Muhammad, Abdullah Muhammad. Dan sekarang Imam Masjid Sa'd bin Abi Waqqash ingin mengucapkan he wants to greet to Indonesian Muslim, yes. Muslim in Indonesia. Assalamualaikum. Welcome Indonesian people to come to China to visit. Also want to visit Indonesia also. Inshallah, I trust the suitable time to visit you. Okay. To give a special salam to you in your country. Insyaallah. Thank you very much. Syukran katiran. Oke, okay, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita dapat juga buku nih. Nah, ini buku ini karena tulisannya dari Imam Muhammad. Nah, ini ada tanda tangannya langsung. Kelihatan enggak? Oke. Ini buku tentang Islam di Tiongkok. Pemikiran Islam di Tiongkok. Syukran katiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.